Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para sahabat YouTube yang dirahmati Allah, semua orang yang memiliki hutang tentu sangat ingin sekali segera hutang-hutangnya lunas, dan semua hutang-hutangnya supaya tidak menjadi beban dalam hidup baik di dunia maupun di akhirat nanti. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sekali memberikan sebuah amalia atau amalan yang dapat menghilangkan beban permasalahan Anda. Insya Allah, jika Anda mempunyai hutang-hutang yang tak kunjung lunas, akan terlunaskan dengan jalan-jalan yang tidak kalian duga. Doa ini diijazahkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang juga pernah diberikan kepada sahabatnya, yaitu Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal yang memiliki hutang dengan jumlah yang sangat banyak. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui hal berikut ini dan mengajarkan sebuah amalan kepada Mu'adz bin Jabal. Dan tak selang berapa minggu atau tidak sampai satu pekan, hutang-hutang Mu'adz bin Jabal terlunaskan dengan datangnya uang yang tidak terduga-duga. Para sahabat YouTube yang dirahmati Allah, sebelum melanjutkan video ini, terlebih dahulu mari kita bersama-sama bangun channel yang kecil ini agar bisa besar manfaatnya dengan cara tekan like dan juga subscribe-nya. Apabila kalian ingin mengamalkan ijazah ini, jangan lupa tulis qabil tuh serta semua hajat Anda, semua impian Anda di kolom komentar yang ada di bawah ini. Insya Allah kita aminkan bersama. Insya Allah hajat Anda diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para sahabat YouTube yang dirahmati Allah, berikut amalan atau doa yang langsung diijazahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bacalah amalan ini setelah Anda selesai melaksanakan sholat fardu. Cukup Anda baca satu kali saja. Insya Allah segala hajat Anda, semua impian Anda diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya mujibas sa'ilin. Semoga ijazah Rasulullah ini bisa bermanfaat fid dunya wal akhirah. Amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.